arzaqna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa alimna minhu jahilna warzuqana til wa ta'ana waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah sama-sama kita membaca Al-Qur'an Karim surah Ar-Rahman, semoga apa yang tadi kita baca dan apa yang tadi kita niatkan sama-sama Allah kabul semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang nasihat Nabi Isa alaihi salam untuk orang yang selalu mengeluhkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi Isa alaihi salam pernah mengatakan bahwasanya untuk orang-orang yang sering mengeluh tentang rezeki, ya, katakan di sini di dalam kitab Al-Imta' wa Al-Mu'annasah karangan Imam Abu Hayyan At-Tauhidi, yaitu di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah memberikan pelajaran atau nasihat bagi orang-orang yang selalu mengeluh tentang rezeki. Ya, dikatakan dalam kitab tersebut, waqala Isa alaihi salam, ya ibnu Adam, iqtabir rizqaka bi tayr as-sama'i la yazra'na wa la yahsudna wa ilayhi as-sama' yarzuqunna fa in qulta laha ajnahatun fa'bir wahshi wa baqari wahshi ma asma'naha wa ma absamaha wa abdanaha. Wahai anak cucu Adam, ya ibnu Adam, yang tabir rizqaka bi tayr as-sama, ambillah pelajaran. Nabi Isa mengatakan demikian. Ambillah pelajaran rezekimu dengan burung di langit. Ya. Mereka tidak pernah menanam dan memanen. Bahwasanya kita harus disuruh mengambil pelajaran dari burung-burung yang ada di langit. Burung-burung tersebut tidak pernah memanen atas apa yang dia makan dan tidak pernah menanam atas apa yang dia makan. Ya. Tapi karena dia berstatus makhluk Allah, ya. Adanya dia di dunia itu atas kehendak Allah, dan tentunya Allah pasti akan menjamin setiap makhluk hidup, setiap makhluk yang Allah ciptakan akan rezekinya. Bahwasanya seekor burung yang ada di langit, padahal dia nggak pernah menanam, nggak pernah memanen, tapi rezekinya dia ada. Kalau misalnya burung-burung itu memakan sari-sari bunga,
Padahal dia nggak pernah menanam bunga-bunga tersebut. Dan juga dia nggak pernah memanen. Tapi dia bisa memakan dari apa yang Allah telah sediakan. Itu adalah bukti bahwasanya jangan khawatir, seekor burung aja diberikan rezekinya, haknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, Tuhan langitlah yang memberikan mereka rezeki. Ya. Kemudian jika anak cucu Adam beralasan, ya. Anak cucu Adam beralasan atau membalas. Kalau burung-burung itu kan memiliki sayap, ya. Kalau kita kan nggak memiliki sayap gitu. Jadi artinya selalu membandingkan, seakan-akan burung itu lebih lebih beruntung, lebih baik, lebih sempurna dari kita manusia, anak cucu Adam gitu. Intinya beralasan gitu. Itu kan burung bukan manusia, seperti itulah. Kemudian dibalas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya seperti itu kamu beralasan, maka ambillah pelajaran dari keledai dan sapi liar. Lihatlah mereka itu, betapa gemuknya mereka. Betapa gempalnya tubuh mereka. Padahal dia hanya seekor kerbau, sapi, ya. Yang tidak diurus secara khusus. Tapi badan mereka gemuk, badan mereka gempal. Padahal dia enggak memiliki sayap yang seperti kamu bilang, wahai anak cucu Adam. Jadi kita itu diberi nasihat oleh Nabi Isa alaihissalam untuk berpikir, merenung bahwasanya kita harus peka atas apa yang telah Allah ciptakan di sekeliling kita. Jangan acuh, kita harus pintar-pintar mengambil pelajaran. Kita lihat burung. Di pagi hari dia keluar dari sangkarnya. Mencari berterbangan ke penjuru bumi sampai berpuluh-puluh kilometer. Untuk apa? Mencari makan. Berusaha, berikhtiar. Ya. Karena dia memang ditakdirkan akan mendapatkan haknya, Allah kasih. Walaupun dia nggak pernah memanen apa yang dia makan, nggak pernah
Dan sedang bekerja itu termasuk ikhtiar dari usaha kita. Kerjain aja. Yang bekerja, yang berdagang, atau yang usaha lainnya, kerjakan aja dengan jujur, dengan benar. Dan tentunya dibarengin sama doa sama Allah. Insya Allah nanti Allah bereskan semuanya. Seberapa banyak pun kebutuhan hidup kita, nanti Allah akan bereskan. Itu adalah nasihat yang diutarakan tadi Nabi Isa alaihissalam dalam kitab kitab Al-Imta' wal Mu'annasah karangan Imam Ibnu Hayyan At-Tauhidi. Kemudian juga dikatakan masih di dalam kitab yang sama, inna dzahaba yujarraba bin nari wa innal mu'mina yujarraba bil bala'i. Sesungguhnya emas ditempa dengan api. Dan orang yang beriman ditempa atau diuji dengan kesusahan atau musibah. Ya. Benda yang paling berharga itu kan emas. Emas aja untuk mendapatkan bentuk yang kita inginkan itu harus ditempa dengan api. Artinya dibakar dulu dengan panas yang sangat tinggi. Baru kita bisa bentuk sesuai keinginan kita, entah itu menjadi cincin, entah itu menjadi gelang atau menjadi kalung, ya. Dan harus ditempa tuh dengan api, artinya harus ada usaha yang sangat besar, ya, baru bisa kita bentuk sesuai keinginan kita. Begitupun orang-orang yang beriman, kalau emang kita ngaku diri kita ini beriman, sudah tentu pasti akan melewati fase hidup yang dimana kita ditimpa dengan ujian, dengan kesusahan. Itu adalah bagian apa proses kehidupan. Kalau kita hidup maunya senang terus, ya bagaimana? Ya kan? Mustahil. Sekelas Nabi aja. Sekelas Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi yang lain. Nabi Allah deh yang banyak. Itu pasti diuji. Padahal dia itu dapat mandat langsung dari Allah. Bawa risalah, agama, dan dijamin masuk surga. Masih diuji. Ya kita bukan nabi, bukan wali, bukan orang-orang yang terpilih. Masa nggak mau dapat ujian? Ya kan? Nah itu kita harus, logika kita harus kita benahin dulu tuh. Ya wajar, kita manusia biasa dapat ujian. Sekelas Nabi aja ujiannya banyak. Masa kita orang yang biasa gak mau dapat ujian? Sungguh sangat mustahil. Begitupun kita ketika menjalani kehidupan, kita gak mau ngelewati masa susah. Aduh, rezeki lagi susah nih. Kita seakan-akan kita gak mau tuh. Kayak mau kabur cepet-cepet dari kesusahan. Contohnya lagi pandemi kayak gini. Ya kan? Sektor ekonomi, rezeki kita kan otomatis akan ada dampaknya. Seakan-akan kita gak mau tuh. Kalau bisa, jangan terpengaruh ke masalah ekonomi. Ya gimana? Kita hidup dari kecil sampai berpuluh-puluh tahun sampai hari ini, nggak pernah kita ngelewatin fase kayak gini. Artinya nggak pernah ngelewatin pandemi kayak gini. Dan puluhan tahun itu kita nggak hitung sebagai nikmat yang besar. Ya nggak? Kita seakan-akan, ya memang normal. Harusnya kayak gitu kehidupan, enak-enak aja. Giliran dikasih pandemi baru setahun lamanya, gitu. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua orang disalahin, ya kan? Orang yang ngasih kerja kita, orang yang interaksi kita, orang yang nggak mau bantuin kita, semuanya kita salahin. Gara-gara lagi pandemi kayak gini. Padahal ingat dulu nikmat Allah tuh yang dari kecil kita hidup sampai sekarang puluhan tahun nih, itu kita nggak anggap sebagai nikmat. Kita anggap nggak ada apresiasi artinya. Makanya Allah katakan wa in qala min abdihi syakura, bahwasanya sedikit daripada hamba-Ku itu yang pandai bersyukur. Ya kan? Lihat dong, sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup tanpa ada pandemi, ekonomi lancar, ya enggak? Kita hidup berkecukupan, itu kita enggak pandang sebagai sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Ketika baru ada pandemi setahun lamanya, kita udah nyalahin Tuhan, udah nyalahin keadaan. Itu nggak boleh kayak gitu, itu nggak adil namanya jadi manusia. Padahal kita ini kan punya
apa pola punya pikiran itu kan yang cerdas ya kan, bisa diajak berpikir otak kita nih, bisa diajak berpikir kritis, berpikirnya seperti itu dong. Ya baru pandemi seperti ini, kemarin puluhan tahun kita enak-enak aja hidup, ya mungkin ini teguran dari Allah, ujian. Oh berarti alhamdulillah kita ini tergolong orang-orang yang beriman. Kalau responnya dari diri kita kayak gitu kan enak, jadi positif, nggak menyalahkan keadaan dan yang lainnya gitu. Jadi makanya dikatakan inna dzahaba yujarrabu bin nari wa innal mu'mina yujarraba bil bala'i, bahwasanya emas ditempa dengan api dan begitu juga orang-orang yang beriman ditempa diuji dengan kesusahan. Kalau kita masih susah dan masih diuji, beruntung kita, artinya kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Ya. Karena enggak selamanya orang yang berkecukupan itu termasuk orang yang beriman. Karena ada istilah namanya istidraj. Istidraj itu jadi Allah kasih nih semua kebutuhan, berlebih, harta, kekayaan, jabatan, pangkat, semua dikasih sama Allah. Tapi dia enggak menjalankan perintah yang Allah apa suruh. Itu bukannya berkah atau bukan apa? Nikmat, tapi itu istidraj. Artinya Allah lagi sengaja dikasih semua, biarin. Nih, aku kasih semua ini, kemewahan, kenikmatan. Kalau sampai nanti waktu yang saya tentukan, engkau enggak mau bertobat, enggak mau kembali kepada aku, langsung Allah balikin keadaannya. Na'udzubillah min zalik. Mau kita seperti itu, dapat istidraj. Berlebihan semuanya, tapi enggak berkah. Jangan sampai. Kita maunya tuh kan, rezekinya Allah kasih banyak dan berkah. Ya kan? Tapi kalau kita mau dapat rezeki yang banyak, tentu kita itu harus melewati kehidupan yang enggak terus-menerus dalam kesenangan. Kalau lagi kondisi lagi sulit seperti ini, ambil hikmahnya aja. Positive thinking tetap. Jangan dikit-dikit menyalahkan apapun. Semuanya disalahin. Jangan. Tetap lakukan yang apa kita bisa lakukan dan tetap terus berdoa. Insya Allah kita yakin bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah akan bereskan semua hajat hidup kita. Apapun itu, jangan khawatir. Bahwasanya Allah Maha Kaya. Ya, mungkin kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terus-menerus belajar dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang sedikit itu, yang bisa mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan, dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.